Oh ini keren banget. Oh ada update ternyata teman-teman di game ini. Meteor sekarang kalau misalnya udah deketin bumi, asteroid. Nah tuh jadi gini. Ini baru cuy. Tuh. Ciu. Ini baru ini update-nya ya. Jadi sekarang si meteor ini jadi lebih bagus lah menurut gua. Oh, mampus tuh cacing-cacing di perut tuh. Seperti dikit. Biar kelihatan set. Oh dia nembusin atmosfer dulu ya. Lihat. Enggak sih tadi wah nembus atmosfer dulu tuh ada jar ada kayak efek-efek nembus atmosfer dulu teman-teman tuh keren sih cacing-cacing ini yang paling gue suka sih ketika lawan pokoknya kalau ada cacing-cacing gini gue paling suka. Flat Earth diserang oleh cacing teman-teman. Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal mainin lagi Solar Smash teman-teman. Setelah kemarin gue kasih lihat ke kalian berbagai macam Easter eggs di game ini. Nah sekarang gue bakalan cobain untuk menelusuri lebih dalam tentang Easter eggs yang Flat Earth ya. Jadi ya kemarin by the way waktu gue ngupload banyak banget yang bilang ke gue, bang, bukan banyak banget sorry, ada beberapa orang yang bilang ke gue, bang, kok di gue nggak bisa ya Flat Earth-nya. Nah itu gue nggak tahu ya. Itu soalnya gue harus lihat langsung gitu ya. Kenapa gak bisanya itu kenapa ya. Apakah kenapa gitu ya. Kalau gue pokoknya gini selalu ya. Ininya 5, ininya ungu ya. Lalu gue bakar sebelah sini pak bawahnya. Pokoknya caranya gitu doang teman-teman. Sebenernya simple. Nah kalau misalnya kalian gak bisa tuh gue gak tahu kenapa ya. Aneh aja gitu. Soalnya gue bisa kok. Soalnya ya biasanya ada aja lah penonton mah ya kan. Maksudnya kok gue gak bisa ya. Karena emang salah gitu cara bikinnya ya kan. Gak ngikutin kata-kata gue. Pokoknya gini gue nih. Pokoknya gue tinggal bakar ini aja. Nah sekarang gue bakal coba eksplorasi nih. Kita bakal coba serang menggunakan berbagai macam senjata ya. Untuk menghancurkan si Flat Earth ini. Kayak gimana nih. Kemarin kita baru pakai matahari doang ya. Gimana kalau misalnya gue pakai yang lain teman-teman. Nah, penampakannya akan seperti apa gitu teman-teman. Ini kayaknya kurang tipis. Gue bakal coba tipisin lagi. Pokoknya gue bakal bikin setipis mungkin. Setipis mungkin. Soalnya takutnya kalau nggak tipis tuh nggak bisa. Soalnya waktu itu gue juga sempet nggak bisa ya. Awal-awal tuh gue nggak bisa mulu. Lah gue coba-coba terus dan tank langsung berhasil gitu teman-teman. Oke, okay. Ini udah bisa kayaknya. Coba Flat Earth dimulai. Nah bisa. Flat Earth langsung berhasil apa gue bilang ya kan. So kita bakal cobain apa dulu ya di Flat Earth ini. By the way penduduknya berkurang ya, bener gak sih? Penduduknya berkurang banget. Coba kita pakai yang ilu. Pakai yang apa? Black hole ya. Kita pakai black hole. Kita bakal taruh di sebelah sini. Set. Ini dia kena Flat Earth kena black hole. Oke. Jadi kayak apa nih? Gerhana bulan. Bukan gerhana apa sih? Ya bulan sabit tuh, teman. Tapi kecil bulan sabitnya. Coba kok kita taruh tengahnya ya. Taruh tengahnya, teman-teman. Apakah yang terjadi pada Flat Earth ini? Langsung bolong. Tidak, cuy. Jadi kayak kue donat, teman-teman. Kita akan membentuk donat ya di sini ya. Noh. Selamat makan donatnya, teman-teman. By the way kalau misalnya Flat Earth ini, teman-teman. Jadi matahari ini ya, matahari itu jadi ya di atas gitu kan. Jadi siang terus cuy, siang terus nggak pernah malam ya. Walaupun dia aslinya di teori Flat Earth yang asli itu ya tetap aja ada siang malamnya gitu ya kan. Oh ini aneh sih di game ini. Oke lah kita reset aja. Gila men, udah mau habis lagi produk buminya tuh. Padahal ini masih banyak loh, enggak deh. Iya, habis pak. Soalnya ini tinggal air doang sebelah sini, air semua. Gitu loh. Kita bakalan coba pakai meteor sekarang ya. Kita bakal coba eksplorasi seluruh senjata pokoknya teman-teman. Tembak sini. Jatuhnya tuh dia bukan dari atas ya, tapi dari miring gitu loh. Wait. Ah ini keren banget. Oh ada update ternyata teman-teman di game ini. Meteor sekarang kalau misalnya udah deketin bumi, asteroid. Nah tuh jadi gini. Ini baru cuy. Tuh. Ciu. Ini baru. Ini update-nya ya. Jadi sekarang si meteor ini jadi lebih bagus lah menurut gua. Tuh. Oh, memasuki ini ya. Memasuki atmosfer bumi langsung jadi kebakar gitu loh. Asalnya tuh di game ini nggak kayak gitu. Asalnya sekarang jadi keren banget sumpah ini game. Keren. Gua suka banget. Update baru nih cuy. Bersih banget, clean man, jadi clean banget. Oke, kita cobain pakai ini. Kita cobain pakai ini ya, asteroid nih, teman-teman. Wih. Nah. Udah. Wait. Kita lambatin. Oke.
apakah bakalan kebakar juga teman-teman? Enggak ya, ya sayang banget kenapa yang ini gak kebakar ya tuh. Kalau yang ini gak kebakar teman-teman tuh liatin. Gak kebakar cuy, jadi kalau tadi kalau cuma satu biji doang meteornya kebakar. Kalau yang ini gak kebakar teman-teman, ini gue reset lagi. Pokoknya setiap gue reset ya teman-teman, dia tuh tetap setiap gue reset nih, set tetap flat earth, kecuali di sini gue ganti planet dulu, balik lagi ke planet biasa, ntar jadi biasa lagi gitu teman-teman ini. Tapi kalau cuma di reset doang, jadi tetap flat earth teman-teman, kayak gitu loh. Kalau bisa gue pakai bulan, set, apakah bulan akan jadi kayak tadi ya? Coba kita lihat, lambatin, set, kita lambatin. Ah, enggak bro, enggak ada efek-efek terbakarnya loh, kena atmosfer bumi loh. Tuh, malah tenggelam teman-teman. Ini kayak gak ada kehancurannya loh. Lah, 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 lah. Ngebug teman-teman, gak bisa lihat. Hancurnya cuma sini doang, ngebug cuy. Ngebug cuy. Jadi gak hancur. Nah, ini baru hancur. Enggak cuy, ini kayak ngebug gitu. Tuh, tuh, bola menggelinding. Tuh, lihatin cuy. Ini ngebug bro. Kalau pakai bulan ini ngebug. Tuh, jadi bolong teman-teman. Jadi bolong malah ya. Ini kalau gue tembak dari pinggir. Tuh, ini gue tembak dari pinggir teman-teman. Nah, ini lebih real sih kalau gue tembak dari pinggir cuy. Kalau gue tembak dari atas tuh jadi nggak aneh banget teman-teman. Nah, tetap aja sih ada lapisan putih-putihnya tuh ya. Lapisan putih-putih tetap ada di sini cuy. Apa atmosfernya tuh? Terset lagi teman-teman. Ini flat earth ini. Gue juga sebenarnya cukup membaca tentang teori flat earth ya dulu ya. Cukup membacanya lah, keren kok teman-teman, seru lah, seru. Kita pakai nuklir sekarang. Serang. Biasa aja sih kalau nuklir. Gue coba nuklir. Gimana kok kita pakai yang Easter Egg nuklir cuy, 69. Apakah tetap bakal keluar cuy di flat earth ini? Tetap keluar teman-teman ternyata. No. Dia tetap keluar teman-teman. Tuh ya kan? Dia tetap keluar walaupun di sini gue jadi flat earth teman-teman. Lumayan, oke lah. Oh, laser kayaknya nggak perlu gue cobain deh. Udah tahu kalian semua tuh laser ini sama, udah tahu lah ya. Gak perlu gue cobain, kayaknya ini juga sama si bola ini juga. Tuh, ngeet, jedur, meledak. Sama aja ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang spesial lah, nggak perlu lah ya. Kita langsung aja ke yang ini nih. Nah, ini gue nggak ngerti cuy, kenapa jadi miring UFO-nya teman-teman? Kenapa UFO jadi miring-miring seperti ini? Malah jadi aneh banget teman-teman. Kenapa UFO-nya miring-miring gini? Gue nggak ngerti cuy. Kenapa kalau gue pakai di flat earth ini jadi gini cuy, miring-miring, aneh banget. Jadi nggak keren loh. UFO-nya jadi tidak menakutkan teman-teman. Apa ini alien-alien apa ini? UFO-nya tidak menakutkan malah jadi lucu. Nggak seru banget ya? UFO. UFO-nya miring-miring soalnya. Apa kalau kata orang Sunda apa nyengkeyeng ya apa sih? Ya nyengkeyeng gitu lah teman-teman. Aneh banget loh kenapa jadi miring gitu. Gue enggak puas jadinya. Oke lah, pakai ini coba sekarang, pakai yang laser ini nih ya. Tembak teman-teman. Apa datangnya miring sih? Tuh, ada miring. Shot ini enggak miring, cuy. Sayang banget ya. Enggak dari atas langsung lah gitu. Oke. Pakai laser yang paling kuat di. Nah, ini nih. Sama aja ya, meleduk. Tapi lebih serem sih. Menurut gua bumi flat earth gitu jadi lebih serem. Bentuknya tuh jadi lebih serem teman-teman. Boom. Tapi tetap gua suka banget sama ledakannya tau. Gak tau gitu loh, satisfying gitu loh. Game itu ledakannya satisfying banget. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Menggunakan cacing teman-teman. Cacingnya banyak nih gua taro. Oh, mampus tuh cacing-cacing di perut tuh. Seperti dikit, biar kelihatan. Set. Oh, dia nembusin atmosfer dulu ya. Lihat. Oh, enggak sih tadi. Wah, nembus atmosfer dulu. Tuh, ada jar, ada kayak efek-efek. Nembus atmosfer dulu, teman-teman tuh. Keren sih. Cacing-cacing ini yang paling gue suka sih. Ketika lawan, pokoknya kalau ada langkah cacing-cacing gini gue paling suka. Flat Earth diserang oleh cacing, teman-teman. Ini keren banget, bro. Gak tau, gue suka aja liatnya cuy. Sebegitu nikmatnya liatnya teman-teman. Begitu nikmatnya cuy. Liatin. Keren banget loh. Sangat satisfying teman-teman. Sangat satisfying disini. Nikmat banget liatnya. Hati gue yang sedang gundah gulana melihat flat art dihancurkan oleh cacing-cacing ini teman-teman.
menjadi tenang gitu teman. Emang jiwa gue udah kayak jiwa psikopat ya teman. Oke lah, gimana kalau kita pakai yang ini? Kemarin kan kita hancurinnya pakai si Kraken di sebelah pinggir ya, kita cobain tengah. Set. Miring. Tetap miring teman-teman. Aduh, jelek banget loh. Kenapa miring gitu ya? Dan ngebug, oh enggak, gua kira ngebug ya. Oh ngebug teman-teman, ngebug ya. Elton, itu terjadi apa coba tebak lagi. Malah jadi di bawah. Oh di bawah musuh juga cuy. Tuh, gua serang di sini malah di pinggir munculnya cuy. Ini benar-benar ngebug sih. Ini ngebug banget teman-teman. Ini gua hancurinnya ini ya, air ya, harusnya enggak. Malah tiba-tiba hancur. Oh enggak, jadi merah soalnya, jadi gelap, jadi merah semua. Ini banyak ngebugnya ya di flat art, lihat itu. Tanahnya ada yang kayak masih terbang gitu loh. Tapi ini Easter egg sih, ini keren cuy. Ini Easter egg sih, ini keren menurut gue, Easter egg paling keren sih flat art ini. Sekali lagi cuy, kita pakai ini sekarang, pakai kotak-kotak hadiah teman-teman. Jangan banyak-banyak, udah. Jangan banyak-banyak ya. Gue berharap muncul yang ini loh, yang kekuatan yang tet putar itu loh. Ini kalau pakai kotak muter ini putarnya kayak gimana, gue pengen lihat. Bukan. Apa ini? Nah, ini muter cuy. Kekuatan muter, lihat. Dia nggak nyerang. Kekuatan muternya nggak mau nyerang cuy. Kita puterin. Malah, oh nyerang. Gue kira nggak nyerang. Langsung nyerang ke inti buminya dia. Tuh, oh dia terbang dulu ke atas tadi bro. Tuh. Cuman jadi kayak aneh gitu loh. Dia kayak nggak mau nyerang. Maksudnya, nyerangnya cuma tengah doang gitu bro. Si serangan itu cuma nyerangnya tengah doang, full. Malah jadi aneh menurut gua. Tuh ya. Dia enggak ngancurin pinggir-pinggirnya, cuma tengah, fokus sama tengah doang, teman-teman. Itu dia kalau misalnya kita pakai yang senjata baru. Gimana kalau gua pakai yang Zeus ya? Gimana kalau gua pakai Zeus? Apakah kekuatannya bakalan langsung ngancurin bumi? Soalnya kan Zeus itu benar-benar kuat banget, teman-teman. Nah, yang Zeus muncul. Kalau yang Zeus lebih sadis lagi, teman-teman, liatin. Petirnya malah makin gila loh, sumpah. Petirnya gila banget nih, parah-parah sih. Langsung hancur. Satu petir Zeus bisa menghancurkan seluruh bumi kayaknya cuy. Tuh, kalau di bumi flat earth ini satu petir Zeus bisa menghancurkan. Wah gila, langsung hancur belebur cuy kalau pakai petir Zeus. Betapa sakitnya petir Zeus teman-teman. Kalau pakai yang ini sih biasa aja ya. Kalau pakai yang, nah ini nggak seru sih. Ini paling jelek menurut gua senjatanya nih. Nggak seru liatnya cuy. Kabut liatnya ya. Oke, jadi itu dia kalau bisa kita menggunakan seluruh senjata ini di mode flat art ya. Tuh, flat ini flat terus. Tuh, kalau misalnya gua reset ke bumi biasa, net. Nah, baru biasa lagi cuy, gitu caranya flat earth. Oke, teman-teman, itu dia video-video tentang Solar Smash ya udah habis cuy, udah Easter egg-nya udah gua beresin. Video yang Snowman udah ya, video-video senjata baru udah, dan ini sebenarnya ada salah satu yang masih gua bingung yang ini nih, teman-teman. Yang ini tuh apa sih, ini ada biru-biru gitu di sini cuy. Ada yang bilang ke gue itu tuh bumi bang katanya ya, tapi nggak logis sama gue kalau ini bumi. Dan ya pokoknya buminya terang, bumi itu kan bukan bintang ya, tidak menciptakan cahaya sendiri gitu ya. Tuh liatin teman-teman, ini nggak bisa, kalau matahari kan bisa gue serang, ini nggak bisa gue serang cuy. Ini aneh, ini apa sih sekarang, masih misteri. Nanti mungkin bakal ada Easter eggs lagi atau mungkin ada fitur baru lagi yang bakal diupdate di game ini. Tapi untuk sementara itu dia teman-teman lah, game Solar Smash. Kita tungguin aja sampai ada update selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada update selanjutnya pasti gue bakal mainin lagi teman-teman. So terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share juga, subscribe channel gue. Terima kasih banyak, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.